Dalam rangka meningkatkan standar layanan publik di Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah mengadakan FGD Standar Pelayanan Publik 2024. Acara yang dibuka Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 ini juga dihadiri oleh beberapa elemen pengguna layanan, diantaranya instansi, OPD, media massa, pengguna layanan, akademisi, dan ombudsman selaku pengawas pelayanan publik. Dalam arahannya, Dadang menyampaikan bahwa evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan unsur masyarakat agar BPS Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan layanan sesuai dengan harapan pengguna data. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan maklumat pelayanan dan berita acara hasil FGD Standar Pelayanan Publik. Bersama dengan acara tersebut, BPS Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan aplikasi Latifa, layanan statistik fast respon yang siap melayani kebutuhan pengguna data setiap saat.